Hey, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan buat video get ready with me karena sekarang lagi lebaran, terus mau pergi peta atau pegang tangan. Jadi sekalian sebelum saya pergi pegang tangan, saya buat video ya mini tutorial, kayak namanya seperti mini tutorial, dan ini simple saja, tidak begitu ribet. Yep, sebelum kita lanjut ke dalamnya video tutorial, saya mau minta dukungan untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like, jangan lupa tinggalkan komentar, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Oke, okay, move to video. So, ini yang pertama saya pakai pelembab dari Viva, ini pelembab pengkoang. Ini saya langsung oleskan di wajah saja karena ini mau pergi ke pegang tangan, dan ini sudah malam, sore menjelang malam, jadi tidak perlu memakai sunscreen. Dan kemudian saya pakai primer. Jadi kamu harus ingat, kalau kamu mau makeup itu harus pakai primer biar dia bisa menutupi kamu punya puri-puri yang besar atau bekas-bekas jerawat. Kemudian sebagai setting spray dari Pixi. Oh iya, tadi saya pakai primer dari Makeover. Dan setting spray ini deh bisa menyetingkan punya makeup, bikin kamu punya makeup itu tahan lama. Dan yap, ini saya pakai foundation dari Absolute New York, my favorite foundation. Ini saya mau pergi ke apa pegang tangannya, saya pakai foundation tipis-tipis ya, tidak terlalu banyak. Dan ini apa saya paling suka, kalau apa blend akan dengan beauty blender daripada pakai brush. Yap, setelah pakai foundation saya memakai yang namanya bedak dari Makeover biar deset mengunci semua foundation yang tadi saya sudah pakai. Oke, selanjutnya ini saya mau makeup mata. Jadi saya pakai concealer dulu biar dia punya warna itu bisa pop out, karena itu adalah kunci dari warna eyeshadow yang pop out. Sekarang sama aplikasikan ini warnanya warna-warna sunset, sama buat warna-warna sunset. Jadi dia siapa blending dulu pakai warna orange, terus saya blending sampai rata, terus baru saya aplikasikan tuh dengan eyeshadow yang warnanya shimmer, tapi dia punya warna tuh lebih terang, dia lebih berkilau. Jadi saya aplikasikan di eyelid, saya punya eyelid. Nah, bisa lihat sendiri, ini saya sudah aplikasikan, sudah pakai. Ini tap-tap saja pakai jari biar lebih gampang, dan tidak perlu lagi pakai brush. Kalau memang kamu tidak bisa pakai brush, kamu masih belajar, kamu bisa saja pakai jari untuk aplikasikan eyeshadow. Kemudian ini saya pakai concealer. Concealer. Iya, saya pakai concealer, memang ini untuk kontur saya punya hidung, saya punya pipi. Karena ini adalah my favorite concealer untuk kontur saya punya pipi dan hidung. Oke, next. Lanjut, ini saya mau blend akan pakai spons, dengan spons yang berbeda ya, jangan pakai spons bedak tadi, bedak lagi foundation tadi, karena nanti dia punya warna akan kecampur. Yap, ini kamu lihat dia punya cara kontur. Ini saya cara kontur seperti biasa, masih belajar juga sih. Tapi sekarang teknik kontur itu dia sudah berbeda. Mengikuti saya lihat barat 2021 ini teknik konturnya agak berbeda. Jadi saya mengikuti
teknik kontur yang ada yang di tahun 2021 nih lagi belajar. Langsung saja kami set akan lagi yang tadi kami sudah yang tadi saya sudah ini apa sudah pakai, dan ini saya lagi blend pakai brush. Jadi pakai brush yang bedak tadi untuk di kontur pipi dan kontur testa. Dan sekarang saya mau jepit saya punya bulu mata biar kalau pakai bulu mata palsu itu dia lebih cetar. Jadi ini dia punya kunci juga, selain maskara yang bagus, ini juga kuncinya biar bulu mata tambah cetar. Oke, ini saya pakai maskara sebelum saya tancap bulu mata palsu. Karena kalau tidak begitu dia kurang lentik, dia punya bulu mata palsu. Dan ya, sekarang saya sudah pakai bulu mata palsu. Dan setelah itu, kalau kamu sudah selesai pakai bulu mata palsu, jangan lupa untuk kamu pakai maskara lagi di bulu mata palsu yang kamu sudah taruh di kamu punya mata itu. Mata ke apa? Kelopak mata. Dan ini dia punya hasil. Dan saya mau pakai blush on. Ini saya pakai blush on cream dari Emina. Ini warna kurang kelihatan sih di sini karena cahaya lampu. Sebenarnya dia punya warna tuh warna-warna peach, warna-warna natural. Ya namanya juga Emina ya, brand remaja, jadi dia punya warna tuh memang natural sekali. Jadi karena kurang pop out, jadi saya mau tambahkan dengan Ines, blush on dari Ines yang dia warna juga warna-warna warm. Warna-warna ini apa namanya, peach juga, dia peach, pink-pink coral. Dan yap, ini saya mau pakai liquid highlighter dari Absolute New York. Dan ini aplikasikan saja. Ini liquid, jadi kayak kan pakai kan tuh kayak foundation enggak. Iya, kayak foundation, kayak serum gitu. Kamu taruh deh bye-bye baru blend deh pelan-pelan di kampu pipi. Tulang pipi maksudnya dan tulang hidung. Dan yep, ini step terakhir, bibir. Saya pakai warna nude. Ini apa, Maybelline punya lip cream, lip matte ink. Ini sebenarnya bukan saya punya lipstick. Ini mama punya lipstick. Jadi saya ambil, saya cigi kayak ini dari macam dia. Dan kamu aplikasikan saja sesuai kamu kebutuhan. Kamu bikin apa, overlip kah atau mau bikin tipis-tipis kah, terserah. Tapi saya bikin overlip biar saya bibir tuh kelihatan tebel kayak Kylie Jenner begitu. Allah, tidak juga sih, tidak kelihatan tebel, bibir ini biasa saja. Oke, ini dia. Find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby, yeah. Ooh.
kakak.